Wah guys, akhirnya sudah malam hari, aku mau tidur dulu. Loh, kok ada yang pencet bel? Siapa ya malam-malam pencet bel? Apakah itu adalah Mipa dan Zuzuzu? Iya, tunggu sebentar. Tunggu sebentar Mipa dan Zuzuzu, aku lagi bukain pintu kalian. Oh no, ada penyihir guys, kabur. Tenang aku Dav, aku tidak jahat, aku sangat baik. Wah, penyihirnya barusan memanggil aku guys, katanya dia sangat baik. Apa benar kamu sangat baik penyihir? Iya aku baik sekali, aku datang ke sini hanya ingin menyampaikan sesuatu untuk kamu, kabar baik. Wah yang benar penyihir, kamu ingin menyampaikan kabar baik. Apa kabar baiknya penyihir? Aku di sini akan menawarkan kamu ramuan yang bisa membuat kamu menjadi sangat kuat dan juga menjadi tidak terkalahkan. Apakah kamu mau ramuannya? Wah, ramuan yang bisa membuat aku menjadi sangat kuat. Sepertinya sangat menarik. Guys, menurut kalian terima atau tidak ramuannya guys? Coba komen dan like video ini ya guys. Terima saja, karena ramuan ini sangat bagus untuk kamu. Aku yakin kamu bisa menjadi sangat kuat. Ini ramuannya, silakan ambil. Wah, guys, aku dikasih ramuannya. Kalau aku minum, katanya aku bisa menjadi kuat. Aku bingung sekali, guys, minum atau tidak ya? Cepat pikirkan baik-baik ya sebelum pagi hari. Aku mau pergi dulu, bye-bye. Wah, penyihir itu langsung hilang. Oke, baiklah, aku harus memikirkan ini diminum atau tidak ya. Sepertinya aku ingin meminum ramuan ini deh, karena aku yakin aku akan menjadi sangat kuat. Hahaha. Langsung aja aku minum guys. Nyam 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 nyam. Wah, enak sekali ramuannya. Tapi kok badan aku merasa tidak enak ya guys. Tidak. Hahaha. Sepertinya aku sekarang menjadi sangat kuat. Aku sekarang tidak terkalahkan. Dan aku sepertinya menjadi sangat jahat. Hahaha. Di sini aku akan mencari Mipa dan Zuzuzu. Kira-kira mereka ada di mana ya? Karena aku ingin menggigit mereka. Ternyata benar penyihir itu sangat baik. Ia bisa membuat aku menjadi sangat kuat dan sangat jahat. Aku harus mencari di mana kami panda Zuzuzu berada. Aku harus segera mencari dia. Pasti dia sedang tertidur. Oke, langsung aja aku akan mencari di mana Zuzuzu guys. Karena sekarang aku udah menjadi sangat jahat. Aku harus mencari di mana Zuzuzu. Karena mereka berdua sangat baik. Aku tidak suka kebaikan. Aku sekarang sudah berubah menjadi jahat. Apakah kamu ada di sini? Atau kamu sedang tertidur? Dia sedang tertidur. Katakan ini Zuzuzu, kamu mau pergi kemana? Kamu tidak akan bisa pergi dari aku. Wah, kamu mau kemana Zuzuzu? Kamu tidak akan bisa pergi. Tidak, oh no, Zuzuzu kabur. Wah, sasaran aku telah pergi. Aku harus segera mengejarnya. Kalian mau pergi kemana? Tolong. Kamu minta tolong ke siapa Zuzuzu? Kamu tidak akan bisa. Aku harus segera mengejar Zuzuzu guys. Jangan sampai ketinggalan. Dadah Zuzuzu. Wah, dia naik ke atas. Aku tidak boleh tersentuh air. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa tersentuh air. Mipan tolong aku. Sepertinya Zuzuzu ke rumah Mipan. Aku akan pergi ke rumah Mipan juga. Aku akan mengejar kalian berdua. Karena tidak akan ada yang bisa bantu kalian. Om jadi jahat Mipan. Tidak Zuzuzu, aku tidak jadi jahat. Wah, kalian ngapain ada di sini? Kalian siap aku gigit. Wah, berani-beraninya kalian memukul aku. Kemana kalian? Kita cari guys. Kita cari loh. Kok mereka tidak ada di sini guys? Mereka ada di mana? Kita harus mengejar. Om menjadi jahat. Oke, apakah kamu ada di sini? Nope. Wah, kemana perginya Mipan dan Zuzuzu ya guys? Sangat susah. Untung saja aku punya kekuatan teleportasi guys. Teleportasi. Wah, ternyata kamu di sini Zuzuzu. Aku akan mengejar kalian. Aku akan gigit kalian. Kemana Mipan? Loh, kok Mipannya tidak ada? Mau kemana kamu Zuzuzu? Kamu tidak bisa pergi kemana-mana. Hahaha. Kamu akan aku kejar. Oh no guys, Zuzuzu kabur. Sepertinya, itu dia Mipan. Aku melihat Mipan. Kejar Mipan.
Aku akan gigit kamu, Mipan. Kamu pergi kemana, Mipan? Wah, mereka berdua nyebur, guys. Ya ampun. Oh, ternyata ke situ, Mipan. Oke. Wah, tidak. Aku dijorong, guys. Wah, tidak, guys. Tapi tenang, aku kembali. Hahaha. Aku tidak akan bisa meninggoy. Aku akan bisa berada berkali-kali. Kira-kira kemana perginya Mipan dan Zuzuzu, guys? Penonton, ayo tolong Mipan dan Zuzuzu. Wah, kamu minta tolong ke penonton. Mana mungkin penonton mau nolong kalian. Hahaha, kalian tidak akan bisa. Ayo bantu like dan juga komen dan juga subscribe supaya Mipan dan Zuzuzu tidak dikejar aku, Daf. Wah, jangan dilakuin, guys. Jangan like video ini. Please, kalian harus menjadi tim jahat. Kalian tim baik atau tim jahat? Kalau kalian tim baik, like video ini. Tapi kalau kalian tim jahat, tim aku, jangan komen, guys. Aku akan mengalahkan kalian, Zuzuzu dan Mipan. Ya ampun, itu Mipan main air. Aku akan mengejarnya. Tunggu, Mipan. Langsung aja kita mengejar Mipan, guys. Karena kekuatan aku ada di malam hari. Kalau siang hari, aku sudah sangat tidak kuat. Aku tidak boleh, guys. Aku tidak boleh lama-lama. Aku harus cepat. Mau kemana kau, Mipan? Sini, kau, Mipan. Aku akan menggigit kalian berdua. Kalian tidak akan bisa. Kalian tidak akan bisa pergi dari aku. Wah, guys, aku harus cepat. Sepertinya udah mau siang hari, guys. Wah, sepertinya sudah siang hari. Oh no. Tidak, aku sudah tidak kuat lagi. Aku harus nunggu sampai malam hari lagi. Ah, tidak. Wah, kalian sangat curang, Mipan dan Zuzuzu. Tidak, aku tidak punya kekuatan sekarang. Wah, kenapa kalian tidak mau ikut dengan aku menjadi tim jahat? Aku tidak mau sama kamu, kamu sangat jahat. Ayo kita bikin tantangan saja. Wah, tantangan apa, Mipan dan Zuzuzu? Kalian harus masuk tim jahat. Kita buat tantangan. Di sini aku dan Mipan akan buat jebakan. Kalau Om tidak bisa melewatinya, Om harus masuk ke tim baik lagi. Apa? Tim baik? Aku tidak suka tim baik. Oke, baiklah. Rintangan akan aku terima. Ya udah, kalau gitu ayo kita bikin tantangan. Aku juga akan buat tantangan jahat untuk kalian berdua. Kalau kalian tidak bisa melewatinya, kalian harus masuk ke tim jahat. Gimana, Mipan dan Zuzuzu? Apakah kalian setuju? Wah, kita akan buat yang susah untuk Om. Pasti Om gak bisa melewatinya. Wah, tenang saja. Pasti rintangan aku yang lebih susah karena aku adalah rintangan jahat. Oke, Om. Kalau gitu aku setuju. Kita deal. Oke, guys. Hari ini aku, Mipan dan Zuzuzu akan bikin rintangan, guys. Tim jahat versus tim baik. Coba kalian komen di bawah kalian tim siapa ya, guys. Dan juga jangan lupa like video ini, guys. Oke? Ayo, Mipan dan Zuzuzu. Kita buat rintangannya langsung aja. Let's go! A few moments later. Nah, ini dia tempatnya. Langsung aja Mipan dan Zuzuzu, kita mulai. Let's go. Oke, guys, langsung aja di sini aku akan buat rintangan yang jahat, guys. Rintangan jahat, aku akan menggunakan warna merah, guys. Gimana, kalian pakai warna apa? Wah, Mipan dan Zuzuzu pakai warna putih. Tenang, guys, aku pasti bakalan menang. Karena aku nanti akan menjadi sangat kuat di malam hari. Dan semua rintangan Mipan dan Zuzuzu, pasti aku bisa melewatinya. Hahaha. Oke, kita akan buat rintangan yang sangat banyak, guys. Yang pertama adalah kita akan membuat rintangan parkour dulu, guys. Karena parkour ini sangat susah sekali, guys. Oke, langsung aja, guys. Kita buat rintangan parkour untuk Mipan dan Zuzuzu, guys. Karena Mipan dan Zuzuzu itu sangat noob bermain parkour. Pasti mereka tidak bisa melewatinya, guys. Nah, ini dia, guys. Rintangan pertama aku sudah jadi. Aku akan buat parkour di sini, guys. Tapi sebelum aku buat parkour, aku akan membuat lava dulu, guys. Karena lava ini pasti sangat susah, guys, untuk mereka lewati. Mereka akan terbakar jika mereka terjatuh dari obi. Oke, mereka pasti akan terjatuh dari parkour, guys. Kalau mereka terjatuh dari parkour, mereka akan terbakar. Oke, guys, sudah jadi. Ini dia. Sekarang aku akan bikin parkurnya yang sangat susah untuk mereka lewati, guys. Seperti ini, dan mereka kalau gagal mereka akan terjatuh, guys. Harusnya sih ini gampang ya, guys. Tapi aku yakin walaupun parkurnya segampang ini, guys, Mipan dan Zuzuzu tidak akan bisa melewatinya. Oke, kita lanjut lagi bikin rintangan kedua, guys. Kita akan bikin rintangan parkur lagi, guys.
Tapi kali ini parkurnya itu adalah parkur menggunakan tangga. Dan ini bakalan susah banget guys untuk mereka lewati. 100% mereka tidak akan bisa melewatinya. Oke guys, langsung aja kita akan kasih lava lagi guys. Karena lava ini sangat keren guys, sangat panas. Cocok untuk menjadi parkur dan juga cocok menjadi rintangan jahat lava ini guys. Oke sekarang langsung aja kita bikin rintangan naik ke atasnya guys. Nah seperti ini guys rintangannya, menggunakan tangga guys. Oke kita taruh seperti ini. Seperti ini pasti Mi Panda Zuzuzu tidak akan bisa melewatinya karena ini susah banget guys. Coba ya, aku coba dulu ya guys, aku bisa atau enggak guys. Oke. Oke bisa ya guys, kalau kalian lihat ini bisa guys untuk dilewati. Tapi aku yakin Mi Panda Zuzuzu tidak akan bisa melewatinya. Walaupun sangat gampang seperti ini guys. Oke kita lanjut lagi ke tempat berikutnya guys. Nah ini dia guys, aku mau bikin parkour yang sangat susah guys. Jadi di sini aku akan kasih kesusahan yang sangat sedikit. Yaitu adalah ini dia guys. Jadi lihat, kecil banget guys. Harus lompat sekecil ini baru ke sini guys. Oke guys, kita akan bikin rintangan berikutnya guys. Yaitu adalah melewati teman aku skeleton yang sangat susah. Aku yakin dia nggak bisa melewatinya guys. Oke, di sini aku akan bikin dulu tempatnya. Aku akan bikin tempatnya sangat panjang sekali ya guys. A few moments later. Nah, akhirnya jadi juga guys. Kolam lava aku sudah jadi, langsung aja kita isi lagi dengan lava yang sangat banyak guys. Aku yakin rintangan yang ketiga ini adalah rintangan yang paling susah untuk dilewati Mi Panda Zuzuzu guys. Oke, seperti ini guys. Oke, kolam lava sudah jadi. Jadi di sini aku akan memberi jalanan yang sangat kecil untuk dilewati guys. Lihat, ini kecil banget. Kalau sampai jatuh, nanti dia akan kecebur ke kolam lava. Nah, ini dia guys. Ini untuk aku taruh teman aku guys di sebelah sini. Yaitu adalah skeleton. Langsung aja aku taruh ya guys. Nah, ini dia. Jadi, nanti ketika Mi Panda Zuzuzu melewati rintangan ini, dia akan dipana dengan skeleton zombie aku guys. Pasti dia bakalan kesusahan. Oke, let's go. Kita bikin yang lebih banyak lagi guys. Supaya dia sangat susah untuk melewatinya. Karena menurut aku itu sangat gampang kalau masih satu doang. Kita harus bikin yang banyak. Kalau bisa ada 5 guys. Oke sudah guys. Ini adalah jebakan ketiga aku guys. Udah ada 1, 2, 3 rintangan yang sangat susah guys. Kita lanjut bikin rintangan yang keempat guys. Jadi rintangan yang keempat aku akan membuat Mi Panda Zuzuzu harus memilih jalan yang benar atau yang salah guys. Kalau Zuzuzu salah atau Mi Panda salah, dia bakalan tercebur ke dalam kolam lava guys. Dan ini sepertinya bakalan susah banget. Langsung aja guys, kita bikin tidak perlu susah-susah guys. Karena aku yakin Mi Panda Zuzuzu tidak akan bisa melewatinya guys. Pasti om gak bakalan bisa melewati rintangan kita walaupun sangat mudah. Wah mereka meremehkan aku, padahal aku udah menjadi sangat kuat dan tidak terkalahkan guys. Ini untuk jalanannya guys. Nanti Zuzuzu dan Mi Panda harus memilih jalan yang benar guys. Nah ini dia, langsung aja kita bikin seperti ini guys. Nanti di sini ada dua pilihan jalan. Yang satu itu bakalan kecebur lava, tapi yang satunya benar guys. Apakah Mi Panda Zuzuzu bisa melewatinya? Mari kita lihat guys. Oke, di sini aku membutuhkan cyan dan juga pine untuk membuat pintu. Jadi seperti ini pintunya. Nah, ini dia. Aku akan membuat 2 pintu, guys. Nah, seperti ini, guys. Jadi, kalau salah pilih jalan, aku akan buat dia terjatuh, guys. Nah, ini kan ada 2 jalan. Jadi, kalau salah pilih jalan seperti ini, dia akan terjatuh ke bawah, guys. Nanti di bawah sini aku akan kasih kolam lava. Oke, langsung aja kita buat lagi pintu berikutnya, guys. Kita buat lagi pintu berikutnya, kanan kiri kita kasih lukisan untuk pintunya. Oke, bagian sini juga. Pokoknya semuanya kita bikin pintu, guys. Kasih lukisan dan kita tinggal pilih mana yang bakalan jatuh. Oke, ini jatuh. Kita kasih seperti ini, guys. Ini jatuh dan ini jatuh, guys. Nah, ini dia. Oke, seperti itu, guys. Kalau kalian lihat sangat gampang harusnya ya dilewati. Tapi kita lihat nanti Mi Panda Zuzuzu bisa ngelewatinya atau enggak ya guys. Nope. Dan di bawah sini kita akan kasih lava yang sangat banyak guys. Nah ini dia guys. Oke langsung aja kita kasih lava yang sangat banyak. Oke sudah jadi guys.
Ini untuk pilih pintu, guys. Kalau Mipa dan Zuzu salah pilih pintu, dia akan tercebur ke kolam lava yang sangat panas. Aku yakin Mipa dan Zuzu tidak akan bisa melewati rintangan yang satu ini, guys. Karena benar-benar sangat susah rintangannya. Oke, guys. Kita akan bikin rintangan yang terakhir, guys. Untuk Mipa dan Zuzu lewati. Nah, jadi, guys. Di rintangan yang terakhir ini, Mipa dan Zuzu harus melawan pasukan aku, guys. Yaitu adalah para penyihir dan juga zombie, guys. Kita lihat apakah Mipa dan Zuzu bisa mengalahkan pasukan aku yang sangat mengerikan ini, guys. Aku yakin mereka tidak akan bisa, guys. Nah, ini dia, guys. Ini untuk level terakhir untuk Mipa dan Zuzu, guys. Yaitu adalah melawan para pasukan aku yang sangat mengerikan, guys. Kita akan bikin 2 penyihir dan 5 zombie. Aku yakin Mipa dan Zuzu tidak akan bisa melawan pasukan aku yang sangat mengerikan, guys. Pasukan jahat. Hahaha, lihat, guys. Mereka semua adalah teman aku. Oke, guys, aku sudah membuat rintangan yang sangat banyak. 1, 2, 3, 4, 5 rintangan, guys. Dan sekarang kita tinggal menunggu Mipa dan Zuzu selesai membuat rintangannya. Oke, guys. A few moments later. Oke, guys, akhirnya kita bertiga selesai juga untuk membuat rintangan. Itu adalah rintangan Mipa dan Zuzu, yaitu adalah rintangan tim baik, guys. Dan ini adalah rintangan aku, rintangan jahat, guys. Dan sekarang kita bakalan lihat apakah Mipa dan Zuzu bisa melewati rintangan aku atau tidak, ya, guys. Let's go. Oke, di sini kalau kalian nyerah tandanya kalian kalah, ya, guys. Tapi kalau kalian tidak menyerah, kalian tandanya lanjut. Ya ampun, kamu tidak boleh curang seperti itu, Mipa dan Zuzu. Bentar, jangan mulai dulu. Oke, guys, dalam hitungan 3 kita mulai. 1, 2, 3, let's go. Kita akan lihat, guys, apakah Mipa dan Zuzu bisa melewati rintangan jahat aku. Karena ini sangat susah, guys. Wah, Mipa tercebur, guys. Zuzu berhasil melewati rintangan pertama. Bentar, Zuzu, kamu jangan lanjut dulu kalau Mipa belum selesai. Oke, nih jangan lupa checkpoint dulu, guys. Kita akan lihat apakah Mipa dan Zuzu bisa melewati rintangan aku. Haha, aku yakin mereka tidak akan bisa, guys. Nope. Oke, ternyata Mipa berhasil melewati rintangan pertama, guys. Rintangan kedua, ini yang paling susah, guys. Aku yakin Mipa dan Zuzu tidak akan bisa melewatinya. Oke, bagus sekali. Ternyata bisa mereka, tapi terjatuh, guys. Oh no, Mipa nyebur. Oke, Zuzu masih berhasil. Zuzu nyebur, guys. Sudah aku bilang, rintangan ini adalah rintangan yang sangat susah. Kalian tidak akan bisa melewatinya. Oke, Zuzu sudah sejauh itu, guys. Wah, Zuzu sudah sangat jauh, guys. Apakah Zuzu berhasil? Wah, dia berhasil, guys. Oke, selanjutnya adalah parkour. Apakah bisa? Kita lihat. Ya, sayang sekali, guys. Zuzu terjatuh. Oke, Mipa berhasil, guys. Bentar, Zuzu, kamu tunggu Mipa. Kita lihat, guys. Mipa udah sampai mau atas. Oke, Mipa. Ayo, Mipa, kamu udah sampai atas. Wah, mantap, guys. Mipa berhasil sampai atas. Ya ampun, langsung jatuh dia, guys. Oke, guys, kita kasih kesempatan untuk Mipa dan Zuzu untuk melewati rintangan berikutnya, guys. Oke, Zuzu berhasil. Wah, berhasil, guys. Mipa terjatuh, guys. Oke, bentar. Ini rintangan yang sangat susah. Bentar, Zuzu, kamu jangan gerak. Biarkan Mipa teleport dulu. Oke, guys, ini adalah rintangan yang sangat susah. Kalian harus lari terus. 1, 2, 3. Karena akan ada skeleton mengganggu kalian. Wah, dengan gampang sekali mereka melewatinya, guys. Ya ampun, Zuzu meninggoy. Astaga, Zuzu, kamu noob banget. Oke, ayo Zuzu, kamu harus bisa hindari skeleton itu. Ya ampun, Zuzu noob, dia terkena skeleton terus, guys. Aku kena skeleton terus. Iya, itu adalah rintangan yang sangat susah. Kamu pasti akan menyerah. Wah, kita lihat, guys. Mipa aja dari tadi bisa dia, guys, bulak-balik. Kalian harus bareng. Kuncinya kalian harus bareng sepertinya, guys. Ayo Zuzu dan Mipa, masa kalian tidak bisa melewatinya? Astaga, noob sekali. Mipa aja sangat gampang, guys, melewatinya. Lihat, Mipa gampang banget melewatinya. Tapi Zuzu kok noob, harus sambil lompat-lompat, Zuzu. Nah, seperti itu, sambil lompat-lompat. Oke, mereka berdua berhasil, guys. Let's go. Checkpoint dulu, checkpoint nih. Balik-balik, checkpoint. Balik checkpoint, guys. Nah, ayo let's go. Pilih jalan yang benar. Oke, ya, Mipa nyebur, guys. Oke, kita lihat. Zuzu curang, dia ngintip, guys. Zuzu curang ngintip.
Oke, nyebur guys, susu nyebur. Dia nyebur guys. Oke, Mipan, apakah kamu bisa menemukan jalan yang benar? Kita lihat apakah Mipan akan menemukan jalan yang benar. Ya ampun, Mipan juga nyebur guys. Oke, Zuzuzu sudah berhasil guys. Nah ini aku kasih dia pedang yang sangat susah guys. Nah ini silakan diambil pedangnya Zuzuzu dan Mipan. 1, 2, 3. Lawan semuanya. Kita akan lihat guys, apakah Mipan dan Zuzuzu bisa menang. Oh no, Zuzuzu meninggoy. Tersisa Mipan. Apakah berhasil mengalahkan teman-teman aku? Gagal. Oke, kesempatan kedua. Wah, berhasil guys. Semua teman-teman aku kalah. Tidak. Mipan dan Zuzuzu berhasil melewati rintangan aku guys. Oke, kalau gitu sekarang aku akan melewati rintangan Zuzuzu guys. Kalau aku gagal, aku bakalan masuk ke tim baik guys. Oke guys, ini adalah rintangan Mipan dan Zuzuzu guys. Tapi aku punya satu syarat, aku mau melewati rintangannya kalau sudah malam hari ya Mipan dan Zuzuzu, biar kekuatan aku sangat banyak. Hahaha. Oke, kita tunggu malam hari itu guys. Akhirnya langsung malam hari. Hahaha. Akhirnya malam hari dan lihat darahku sangat banyak guys. Aku yakin aku pasti akan menang karena aku sangat kuat. Ya pun aku gak pengen tidur guys. Let's go. Aku harus bisa melewati ini semua supaya aku tidak masuk ke tim baik. Aku akan menjadi tim jahat. Ya pun ini mah gampang banget guys. Oke. Oke, ini dia berikutnya guys. Jebakan berikutnya, kita disuruh pilih jalan. Oh, ada lava di sini ternyata ya. Bisa aku lewati? Bisa kan aku lewati Mipan dan Zuzuzu? Lihat, aku bisa lewati, aku tidak terbakar sama sekali karena aku sangat kuat Mipan dan Zuzuzu. Lihat, walaupun terbakar seperti ini, aku masih bisa menang guys. Sangat gampang rintangan Mipan dan Zuzuzu guys tuh. Aku sengaja kebakar, lihat. Aku tidak kenapa-napa karena aku sangat suka lava. Oke, kita checkpoint guys. Apa ini guys, rintangan berikutnya aku bakalan jatuh ke lava. Ya benar saja, aku tidak akan jatuh ke lava guys. Dan juga rintangan ini sangat gampang. Aku bisa melewatinya dengan sangat mudah. Lihat, lihat, sangat mudah kan. Wah, ini kenapa susah banget sekarang guys. Kita coba. Wah, ya. Aku jatuh guys, tapi gak ada rasa apa-apa. Pasti kali ini aku bakalan menang guys. Oke, kita disuruh lompat ke sini guys. Oke, berhasil. Sabar, di depan. Oke, berhasil lagi guys. Wah, ternyata segini doang guys rintangannya. Sangat mudah. Wah, gagal. Ya ampun, kok gagal guys. Gimana caranya itu kesana? Sangat susah sepertinya. Oke guys, kita coba lagi guys. Tadi Zuzuzu bisa guys, tapi sangat susah sekali guys. Bisa pun sangat susah. Wah, bisa. Ya, dihancurin padahal aku udah bisa guys. Oke, gak apa-apa guys. Kita coba lagi guys. Ayo, kasih lagi satu blok. Ayo, biar tinggi. Oke, berhasil. Let's go guys. Kita coba lagi. Ini dia saatnya. Ya, gagal lagi guys. Astaga, sangat susah sekali guys. Bagaimana cara melewatinya ini? Om sangat lemah. Ya ampun, aku tidak lemah guys. Ah, lihat, berhasil kan. Oke, ini berikutnya guys. Rintangan berikutnya. Oke, ini gampang guys. Ya, nyebur aku guys. Oke guys, aku harus buru-buru karena di sini keburu siang hari. Nanti aku tidak punya kekuatan guys. Aku tidak boleh kalah. Oke, aku harus cepat guys. Aku harus cepat. Kayaknya ini aku bisa dengan cara lurus saja deh guys. Haha, aku punya ide yang sangat bagus. Aku tidak akan join tim baik guys. Loh, apa ini? Oke, ini rintangan apa guys? Aku kayak kenal, tapi dia mungkin. Aku pasti bisa melewatinya. Haha, siap-siap, aku akan melewatinya Mipan dan Zuzuzu. Rintangan terakhir ini, aku pasti akan bisa. Let's go. Tidak siang hari. Oh no. Tidak, tiba-tiba siang hari guys. Dan sekarang kekuatanku hilang. Oh no. Aku menjadi manusia normal lagi. Dan sekarang aku di dalam penjara. Aku tidak bisa menghancurkan besi ini. Hahaha. Om sekarang akan menjadi baik. Apa? Aku akan menjadi baik? Tidak. Wah. Akhirnya
aku kembali menjadi manusia baik. Yeay, terima kasih Mipa dan Zuzuzu telah membantu aku menghilangkan jiwa jahat aku. Yeay, akhirnya sekarang aku menjadi baik guys. Aku lebih suka jadi baik daripada ada jiwa jahat aku guys. Jadi terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih juga buat kalian yang sudah klik tombol like dan juga subscribe. Sampai jumpa lagi di video aku Dav lainnya. Bye bye guys. Ya ampun, Mipan mengamuk guys jadi jahat.